ke teman-teman ini untuk paket Triumph full semotor. Jadi ini paketan body set, setir, knalpot sama speedometer. Jadi ini paket, ibaratnya paket middle. Paket middle itu isinya tangki. Tangki ada warna macam-macam nih, ada warna hitam, ada warna silverstone, ada hitam mengkilat, ada hitam top. Kalau list, biasanya listnya ada 7 warna. Ada warna merah, ada warna kuning, putih, silver, biru, hitam. Yang warna silverstone, listnya hitam. Kalau yang warna hitam, listnya silverstone. Saddle itu ada warnanya juga macam-macam. Ada hitam, ada coklat muda, coklat tua. Ada yang diamond, ada yang flat, ada yang melengkung, ada yang cafe racer. Nanti tinggal pilih aja coknya yang mana. Paku depan ada yang udah dicat, ada yang belum. Untuk paket yang hemat, kita biasanya belum dicat. Tapi kalau yang middle sampai yang premium itu udah dicat. Terus bracket juga ada dekat paku depan. Untuk yang teman-teman yang nggak mau repot bikin bracket untuk Megatron Monosol, kita udah kasih bracketnya sekalian. Terus nomor 5, cover aki. Cover aki ada yang PNB untuk Mega Pro Monoshock. Kita ada yang bahannya flat, ada yang melengkung, agak cembung kayak gitu. Terus nomor 6, LED die maker. Terus nanti die maker ring untuk paket yang the best. Kalau yang premium mungkin pakai die maker yang spader, yang LED-nya banyak. Lampu sen depan belakang, sen biasa. Kalau yang paket murah, sennya nggak pakai grill. Kalau yang the best pakai grill. Lampu stop ada pakai grill, ada yang polos biasa. Terus untuk dudukan lampu depan udah PNP Mega Pro, karet shock udah ada. Terus spionnya ada spion retro bullet sama kotak, warnanya ada chrome sama hitam. Terus hand grip ada yang grip yang chrome diamond, ada yang model garis. Terus ada yang hand grip-nya lancip. Terus ada bagel chok, itu nanti bagelnya itu dilas di stang, dilas di bagel di rangka belakang. Terus paketan selanjutnya tutup tangki sama keran bensin. Jadi 16 item itu udah full set. Tambah nanti ada stang. Stang itu kalau pilihannya ada stang yang murah yang besi sama stang aluminium fat bar. Kalau knalpot ada knalpot yang aluminium, ada yang knalpot yang biasa, yang murah besi biasa, sama yang stainless. Untuk paket yang the best sampai premium itu knalpotnya knalpot stainless. Tapi kalau yang hemat knalpotnya knalpot biasa, knalpot besi sama aluminium. Terus tambahan lagi nanti untuk speedometer. Speedometer ada yang digital, ada yang analog. Harganya beda, kualitasnya beda. Jadi untuk harga nanti tergantung si bos pilih paket. Kalau paket yang hemat speedonya biasa analog. Kalau yang middle itu speedonya analog tapi ada indikator untuk lampu netral jauh dekat. Kalau yang the best sampai premium itu speedonya udah speedo digital. Jadi harganya beda. Terus tambahan lagi untuk seterusnya setelah speedo, knal poster, nanti ada poster belakang. Kalau mau pakai, kalau nggak pakai bisa pakai aslinya. Jadi nggak mesti harus diganti. Monggo teman-teman yang berminat, ini untuk harga satu paket ini dari harga 2 jutaan sampai paling mahal harga 3,8 ini untuk paket yang premium. Jadi harga tergantung isinya ya bos. Terima kasih.